Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika mana kamu syukur, maka kami akan tambah nikmat atas kamu. Dan apabila kamu ini kufur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu sangat pedih, kata Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan sebab kita tahu kita boleh buat amal, bukan sebab kita sihat kita boleh buat amal salah, bukan sebab kita ada harta kita boleh melaksanakan kebaikan, bukan sebab kita ada pangkat kita mampu untuk berbuat baik. Tetapi semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendakkan bapa saudaranya untuk masuk Islam. Lalu Allah menyatakan kepada Sayyidina Rasul, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak mempunyai hidayah, tidak mempunyai apa-apa kehendak langsung, man ahbabta, pada orang yang kau sayang, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hidayah, dia akan mengkurniakan hidayah kebaikan pada siapa yang dia nak, pada siapa yang dia suka, pada siapa yang dia kasih. Sebab itu kalau kita lihat, masya-Allah, sepatutnya kalau kita zaman muda dulu bolehlah kita buat ibadat. Tetapi Allah tak kurniakan kepada kita ibadah. Allah tak kurniakan kita jalan kebaikan sebab Allah tak bagi. Sepatutnya orang yang sihatlah yang dapat datang masjid, yang boleh buat baik. Rupanya kesihatan itu tak menjamin seseorang untuk buat baik. Sehinggalah tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, betul saya kata kita bersyukur dengan Allah sebab Allah sayang kita, lalu diberi kesempatan kepada kita untuk jadi orang baik. Sebab nak dapat duduk sebagai orang yang baik ini susah. Nak dapat dipilih oleh Allah menjadi orang saleh ini susah. Itu jalan untuk berbuat baik sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jalan ke syurga Allah itu penuh dengan duri, onak dan sebagainya. Jalan dia tak seronok, tuan-tuan. Jalan nak ke jannah Allah ni tidak seronok. Tetapi jalan neraka itu dihias cantik, masya-Allah. Sebab itu jalan ke neraka Allah ini seronok. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebelum saya nak kaitkan tuan-tuan masya-Allah dengan tajuk kita pada malam ini, masya-Allah. Apa saya nak bawa tuan-tuan? Lebih dahulu saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, masya-Allah. Kita ini dulu sebelum alam ini, dunia ini masya-Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada penghuni yang lain, sebelum ada manusia di dalam dunia ini. Pada ketika itu Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dan adanya Azazil dan adanya malaikat. Saya nak bawa tuan-tuan bahawa tempat asal kita, kampung asal kita adalah jannah Allah. Tempat asal kita adalah jannah Allah. Bukan Kapar, bukan Meru, bukan Kelang, bukan Pahang, bukan Terengganu, bukan Selangor dan sebagainya. Dan inilah tempat asal kita, kampung asal kita. Dan pada ketika itu apabila Allah telah mencipta Nabi Allah Adam AS untuk dijadikan khalifah di muka bumi, ada satu makhluk namanya Azazil. Azazil ini adalah makhluk orang yang terlebih dahulu makrifah kenal Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam AS. Azazil ini tuan-tuan adalah lebih hebat ibadatnya daripada kita. Kita cuma kadang-kadang dai hitam ni tuan-tuan. Tak satu tanda sampai tiga tanda.
Azazil ni tuan-tuan, dia punya ibadat bukan 50 tahun. Bukan 60 tahun. Bukan 70 tahun. Tetapi ribuan tahun, kata ulama. Ribuan tahun. Dan kedua-duanya memang daripada jannah Allah. Iblis juga berada dalam jannah Allah. Dan Nabi Adam juga berada dalam jannah Allah. Tetapi, apa perbezaan dua makhluk ini? Satu di kalangan manusia. Dan satu di kalangan makhluk yang dijadikan daripada unsur api. Sebelum saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada penghayatan korban itu, apa kaitannya dua makhluk ini? Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah cipta Nabi Adam alaihissalam, lalu ketika itu baru nampak siapa iblis, siapa dia Azazil. Tatkala Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sujud ini tuan-tuan atas dasar perintah Allah. Pada awalnya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kau nak menjadikan satu makhluk yang berbuat zalim kepada sekalian manusia, sekalian makhluk? Satu makhluk yang akan berbuat zalim, kata malaikat. Apa kelebihannya makhluk yang kau ciptakan daripada kami, kata malaikat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan ilmu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadikin. Tuan-tuan, masya-Allah, apabila Nabi Adam alaihissalam ini tuan-tuan dikeluarkan oleh Allah daripada jannah dengan asbab memakan buah khuldi. Buah khuldi ni kata ulama tuan-tuan iaitu buah zabib. Zabib ini tuan-tuan buah anggur. Anggur yang telah di anggur tuan-tuan, zabib ni anggur. Kalau segi akal kita makan buah anggur, masya-Allah, takkan salah. Nampak tuan-tuan eh? Tetapi buah zabib ataupun buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai asbab untuk dikeluarkan Nabi Adam menjadi khalifah. Perbezaan dia. Dan sombongnya aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang ada dalam diri iblis itu Azazil, sebelum ditukar menjadi nama dia iblis, nama dia Azazil. Maka sebab sombong ni Allah keluarkan iblis daripada jannah Allah. Dua-dua kena keluar. Tetapi apa perbezaan dua makhluk ini setelah kedua-duanya keluar? Satu, Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, ada riwayat mengatakan 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan. Tetapi Azazil yang telah ditukar namanya kepada iblis tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu iblis ini meminta kepada Allah untuk tidak mahu balik ke jannah Allah dan menjadi penduduk tetap neraka Allah. Dia tak nak balik. Tetapi Nabi Adam AS dijemput oleh Allah. Seluruh manusia ini dijemput oleh Allah. Sebab itu apabila Nabi iblis ini meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan seluruh anak Adam, maka Allah berkata, wahai iblis, maka engkau boleh menyesatkan seluruh keturunan Adam illa tuqa, kata Allah, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ini tidak akan mengikut akan jejak-jejak kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu masya-Allah, maka Allah panggil kita balik untuk balik ke jannah Allah dalam ayat yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Persoalan, siapa dia radiyatan mardiyah? Iaitu orang yang radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbah, orang yang takutkan Allah
maka mereka ini redha birredha dengan Allah. Orang yang Allah redha dan orang yang bertakwa redha dengan segala hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita yang saya nak bawa kepada tuan-tuan? Masya-Allah. Tuan-tuan, iblis ini orang yang makhluk yang duduk dalam syurga tapi ada sifat sombong. Tidak mahu rahmat Allah. Ia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Kita ni yang belum masuk syurga, tapi kalau ada sifat sombong, adakah kita boleh masuk ke dalam syurga? Makhluk yang sombong dikeluarkan daripada syurga. Makhluk yang sombong yang belum masuk syurga, apakah boleh masuk syurga? Yang ni saya nak bawa tuan-tuan fikir tengok. Saya tak sombong, Ustaz. Seseorang yang menolak rahmah Allah, maka itu dikatakan sombong pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, apa yang berlaku tentang korban ini, orang akan buka kisah dua makhluk dan tiga makhluk satu keluarga ni, tuan-tuan. Siti Hajar, masya-Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan cerita ni tuan-tuan dah dengar setiap tahun. Saya tak cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar secara detail, tetapi saya nak bawa tuan-tuan apa sebenarnya berlaku. Dan siapa Nabi Allah Ibrahim AS? Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim, kalau kita lihat keturunan dia, ayahnya adalah pembuat berhala. Kita ayah kita bagus, tuan-tuan. Imam masjid, ustaz, tok guru. Maka kita lahir saja di kalangan orang Islam. Lahir saja dan kita tak tahu apa itu Islam dan kita adalah Islam. Nabi Allah Ibrahim AS, dia mengenal Allah pada awalnya. Dia nak kenal Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah ceritakan kepada kita, malam dia tengok bulan, bila siang bulan hilang, ketika ia melihat bulan dia kata, inilah Tuhanku. Bila bulan itu hilang, ketika itu dia kata apa? Yang ni bukan Tuhan. Terbit matahari, dia kata matahari-lah Tuhanku. Dia tengok bintang, Masya Allah, inilah Tuhanku. Sehinggalah turun wahyu daripada Allah mengatakan, akulah Tuhan yang mencipta langit, bumi, bulan, bintang yang kau lihat, wahai Ibrahim. Ini Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, maka apa kata ulama? Nabi Allah Ibrahim, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini mengenal Allah. Ariftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Mereka kenal Allah. Zaman tu tak ada kitab Risalah Tauhid, tuan-tuan. Tak ada Aqidatun Najin. Tak ada kitab Darus Samin. Tak ada kitab Umul Barahin. Mereka ni orang hebat. Orang yang kenal Allah. Tuan-tuan, apabila Nabi Allah Ibrahim AS kenal Allah, lalu pada ketika itu, apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS? Nabi Allah Ibrahim sanggup pecahkan seluruh berhala yang dibuat oleh bapa dia. Yakin dia dengan Allah. Maksudnya, bila kita kupas berkenaan dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah, maka semua guru akan mengatakan di situ ada nafi dan di situ ada isbat. Mana yang nak ditolak, mana yang kita nak ambil? Kalau dikisahkan tentang La ilaha illallah, siapa dia ilahun? Ilahun yang bersifat dengan istighna' dan iftiqah. Malam ni tak sempat kita nak bincang tuan-tuan tentang ni. Bila Nabi Allah Ibrahim AS yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah uji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Pertama, Nabi Allah Ibrahim memecah berhala yang dibuat oleh ayah. Kedua, bila Nabi Allah Ibrahim dia mula kenal Allah, beriman dengan Allah, dia tahu siapa diri dia sebenarnya yang mula diangkat menjadi Rasul pada ketika itu, Allah uji lagi tentang. Nabi Ibrahim dicampak ke dalam gunung api yang besar. Bukan unggun, tuan-tuan, gunung. Nak yakin dengan Allah. Sehingga dalam Al-Quran disebut qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu bardan wa salaman, sejuk dan selamat atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ini tuan-tuan, cerita ini berkisah tentang usul. Kamu yakin tak dengan aku? Kamu rasa kalau kamu masuk dalam gunung api, kamu akan hangus? Orang kalau belajar usul, tuan-tuan, ada akidah Qadariyah, ada akidah Jabariyah, ada akidah Mu'tazilah. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni, kita kata kita ahli sunnah, tapi dalam satu masa kita Qadariyah. Apa Qadariyah, tuan-tuan? Qadariyah ni apa? Iaitu sesuatu tabiat, sesuatu perkara memberi bekas. Begini, api sifat dia menghanguskan. Pisau yang tajam sifat dia memutuskan. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tidur nanti tuan-tuan tak faham. Ustaz ajar apa ni nanti? Ini Qadariyah. Api sifat dia menghanguskan dan pisau yang tajam sifat dia memutuskan. Tetapi sifat bagi api menghanguskan tak wajib. Pisau yang tajam tak wajib memutuskan. Sebab yang menghanguskan itu bukan api. Walau sifat dia yang menghanguskan. Pisau yang tajam, sifat dia memutuskan. Tetapi yang memutuskan bukan pisau, iaitu dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya cakap begini? Sebab berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang besar, gunung api besar, lalu Allah kata, "Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim," wahai api, maka kau jadilah selamat, jadilah sejuk atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana api pun makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, kita di dalam pentadbiran Allah. Pisau yang tajam tak wajib memutuskan, berlaku kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka yang berkuasa memutuskan adalah Allah, bukan pisau. Ini yang kadang-kadang kita tak sedar yang kita Qadariyah. Kita tepuk dada, kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Ini i'tiqad Nabi Allah Ibrahim. Tahqiq betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Masya-Allah. Kadang-kadang kita tak perasan. Aku ni dah mensyirikkan Allah. Betul kalam orang Melayu apa dia? Duit segala-gala. Tuan-tuan. Tak ada duit susah. Ini Qadariyah. Sebab Nabi sebut dalam satu wirid, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'un zal jad diminkal jad. Nabi kata apa? Jika berhimpun seluruh dunia nak memberi manfaat kepada kamu, nescaya jika tidak dengan izin Allah, tidak akan memberi manfaat. Jika seluruh dunia ni makhluk berkumpul nak memudaratkan kamu, kata Allah, jika tidak dalam keizinan Allah, dalam kehendak Allah, maka tidak boleh memberi mudarat kepada kamu. Ini cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya hijrah. Rumah Nabi dikepung, tuan-tuan, masya-Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Dengan asbab diperintahkan oleh Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hatta Nabi meletakkan pasir di atas kepala-kepala pahlawan-pahlawan kabilah yang telah dipilih, pahlawan-pahlawan yang hebat. Ini tuan-tuan. Maka perjalanan Nabi Allah Ibrahim bukan sekadar perjalanan fiqah. Dia ada perjalanan usul. Baik itu dosa yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah, syirik. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Risalah Tauhid, apa akidah Yahudi? Yahudi ni tuan-tuan, dia ada dua Tuhan. Satu dipanggil Tuhan Nur, dan satu lagi dipanggil Tuhan Zulmah. Maka Tuhan Nur ini, tiap-tiap yang memberi nikmat itu daripada Nur,
iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap yang mendatangkan akan bala penyakit ini dipanggil dari Tuhan zulmat. Mana dia Tuhan zulmat? Jin, syaitan. Agak-agak kita orang Melayu ada tak pegang gitu tuan-tuan? Dapat anak dari Allah, dapat duit dari Allah, dapat rumah baru dari Allah. Batuk lama orang santau. Badan kebar-kebar selama-lama yang ni saka. Tak ke macam Yahudi tuan-tuan, tapi nama Islam. I'tiqad ni orang tak nampak tuan-tuan. I'tiqad ni duk dalam. Sebab itu bila ditanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia iman? Mahwal iman? Al-iman iqrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ni Islam pada mata kita. Tetapi pada Allah belum. Sebab wa tasdiqu bil qalbi, orang yang tasdik dengan hatinya, tak syirikkan Allah, tak menyekutukan Allah, ini orang yang tasdik. Wa amalu bil arkan, dia beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kesempurnaan iman. Betul tuan-tuan, masya-Allah. Kadang-kadang kita tak perasan kita telah mensyirikkan Allah dalam sifat wahdaniyah Allah. Mana dia? Ini muslim orang pergi haji. Ada tak orang pesan, kamu kalau kat tanah haram jaga-jaga, cakap jaga-jaga. Ada tak? Ada tuan-tuan eh? Kita bertanya kenapa nak jaga-jaga kat sana? Kat sana Allah bayar cash, dekat kapal Allah bayar hutang. Tuan-tuan, kalau dekat Mekah lain, dekat kapal lain, wadah niyah atau ta'adud? Ta'adud ni berbilang-bilang sifat Allah. Saja saya nak tanya jemaah kapal. Selama kita pegang macam tu, syirik dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab, Masya Allah, Bidayatul Hidayah, dalam bab wahdaniyah ada kam muttasil dan kam munfasil. Saya tak cerita bab kam muttasil, kam munfasil. Jadi tuan-tuan jadi pening malam ni. Kita nak cerita pasal korban. Tetapi korban yang diterima oleh Allah, siapa dia? Orang yang tak mensyirikkan Allah. Orang yang boleh bawa, orang yang boleh balik ke syurga Allah, orang yang tak mensyirikkan Allah. Sebab itu perkara yang pertama ditanya oleh Allah semasa kita di alam roh, Allah tanya, adakah aku ni Tuhan kamu dalam Quran? Alastu bi rabbikum. Adakah aku Tuhan kamu sebelum kita ada jasad? Kita pun jawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mensaksikan engkau Tuhan kami. Bila kita dah mati, malaikat tak tanya, anak kamu berapa orang? Tanah kamu banyak mana? Duit kabel SP kamu banyak mana? Duit great duty kamu dapat banyak mana? Yang dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Orang yang mensyirikkan Allah, dia takkan boleh jawab, Allahu Rabbi. Jawapan yang masa hidup kita ni mudah sangat nak jawab, Allahu Rabbi. Tapi boleh tak kita jawab jawapan ini ketika kita di alam barzah? Ini je persoalannya. Bila saya cakap tentang tanah haram, ramai orang cakap, ala ustaz, ustaz tak jumpa. Saya duduk kat sana tuan-tuan, saya berulang hampir 12 tahun dan saya mukimin sana sebenarnya. Saya bagi contoh. Tuan-tuan pernah tengok tak polis ambil rasuah dekat tanah haram? Tapi dia tak panggil rasuah, dia panggil baksis. Tuan-tuan pernah tengok tak polis tangan kudung? Polis tangan kudung, mana ada orang hitam yang tangan kudung? Hari-hari ambil, tak ada apa pun. Tuan-tuan pernah tengok tak budak muda di sana tak semayang? Saya sebab duduk sana tuan-tuan, ni mata saya nampak. Satu hari saya nak pergi haram, saya pun panggil, ya walad, ya gulad, ta'ala waraya ilal haram. Dia kata, min anta istibra, kamu siapa nak ajak aku semayang? Tuan-tuan, tuan-tuan dengar tak cerita yang terbaru sekarang? Arab News menyatakan di Jeddah telah ada kelab malam.
Telah berlakunya konsert K-pop Korea. Telah berlakunya festival muzik di Jeddah baru ini. Saya bukan nak cerita isu K-pop, saya bukan nak cerita isu konsert. Saya bukan nak cerita isu baksis ni tadi. Rasul murasyid kullukum finnar. Saya tak cerita isu ini. Tapi saya nak cerita fahaman yang kita bawa daripada dulu. Fahaman yang kita bawa daripada dulu, di tanah haram jaga-jaga. Kalau panas jangan cakap panas. Kalau makan tak sedap jangan cakap tak sedap. Tuan-tuan, hadis tentang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hadis Makkah. Bukan hadis tanah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu apabila pergi ke satu jamuan dan makanan itu sedap, maka kamu cakaplah sedap. Tetapi jika makanan yang kamu rasa itu tidak sedap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata diam. Ini tidak khusus tanah haram, tuan-tuan. Maka pada ketika itu kita berpegang sedemikian, maka kita telah mensyirikkan akan sifat iradah dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kita tidak sedar. Sebab itu Nabi kata, antara umrah yang mabrurah dan hajjan mabruran. Apa tanda Nabi SAW yang diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin SAW? Selepas kamu balik daripada umrah dan mabruratan, tanda dia, ibadat kamu makin bertambah. Kalau pergi pun macam tu, balik pun macam tu, Nabi kata umrah tersebut tidak mabrurah. Ini bukan saya cakap, ini Rasulullah cakap. Kalau sebelum pergi sembahyang sunat, ba'diyah maghrib tak ada, lepas pergi pun 5-6 kali maghrib ba'diyah pun tak ada. Tapi dekat tanah haram kalau kita tengok, lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat, Masya Allah, macam Syekh Abdul Qadir Jailani, Kutubulaus Al-Muqaddas, wali kutub, tuan-tuan. Kalau kita tengok kat Mekah, wali kutub. Kita tanya, bang, banyak semayang? 100 ribu, bye. Dia cakap dengan kita, bye, 100 ribu, bye, 2 rakaat. Tuan-tuan, 100 ribu boleh hilang tak? Boleh tak? Boleh, tuan-tuan, mengumpat sekali je. Siapa boleh jamin dalam bulan ni dia tak cerita aib orang? Walhal ini perintah daripada Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da inna ba'da zanna ithma. Kamu jangan buka aib orang. Aku dah tutup, kata Allah. Seperti mana aku tutup aib kamu. Nampak tak? Sekejap aja tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, siapa yang mencerita aib orang lain, ghibah, Nabi sebut, maka seluruh kebaikannya diberikan kepada orang yang kita umpat dan dosanya kita ambil. Satu baik pun tak ada kat kita. Kita pergi 2 minggu, balik-balik, kita pun mengumpat, siapa dia? Orang yang pertama sekali kita umpat, mutawif. Faqad lagha wa man lagha. Sebab, Masya Allah, kita ingat kita orang baik. Kita ingat kita orang salah. Ini yang berlaku kepada iblis laknatullah. Dia rasa dia dah baik. Dia rasa dia salah. Rupanya, dia tidak tahu barang yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, pada setiap tayyat akhir, kamu jangan tinggalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, thambin qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Orang alim dulu baca, tuan-tuan, orang sekarang tak nak baca dah. Panjang. Allahumma fi lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Pasal apa Nabi suruh baca? Tuan-tuan pernah dengar satu ayat dan menjadi doa imam-imam di masjid. Mana dia? Tapi ayat ni orang tak takut, tuan-tuan. Apa ayat dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab.
Kita minta apa tuan-tuan? Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami setelah kau beri hidayah pada kami. Tuan-tuan, dulu kita sesat. Masa bujang, kita tinggal semayang, kita buka aurat. Ya, kita pergi pampir. Pergi pampir, Kelang, Sabah Benam, Meru, saya orang Sabah Benam tuan-tuan. Sabah Benam, dulu pampir. Ada yang tembak wokok, ada yang tembak anak patung. Dulu kita tengok wayang tengah padang, Hindustan. Cal-cal Meri Sati, tak ingat tuan-tuan? Yang Kementerian Penerangan bawa bank, bawa van hijau tu. Kemudian kita tengok wayang. Mujur tak ada kilat masa tu. Kau tak mampu kita semua tuan-tuan. Mati tengah buat apa? Mati tengah tengok wayang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sayang kita. Lalu Allah jadikan kita daripada kejahatan, dia bagi kita orang baik. Jadi orang masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi kena ingat satu perkara, Allah boleh jadikan kita daripada orang baik kepada orang jahat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa contoh yang paling hampir dengan kita? Azazil. Azazil ribuan tahun jadi orang soleh. Sekejap saja Allah jadikan dia orang kafir. Sekejap. Yang ni sebenarnya tuan-tuan yang kena kita fikirkan. Masya-Allah. Apakah hikmah daripada korban? Teman dia siap azan. Lepas azan sambung sikit. Sikit ya. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت المسلم في كائن الناس بعثت إنك لا ألح إنك لا تخل أمي الحمد لله تبارك الله تنتان dalam masalah korban ini antara hikmah yang kita boleh ambil terhadap peristiwa adhiyah iaitu Allah Subhanahu wa taala menguji akan sifat kasih kita kepada Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim ni lama tak dapat anak, tuan-tuan. Maka selain bila orang yang tak ada anak ni, orang yang paling dia sayang isteri dia. Satu hari cerita ni tuan-tuan tahu. Bila Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS letak isterinya satu padang pasir yang luas, iaitu Makkah Al-Mukarramah, yang tak ada air, tak ada apa, tuan-tuan. Masya Allah, Allah uji Nabi Ibrahim dengan isteri, Allah uji Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Setelah selesai dengan isteri dia, Allah uji dengan anak yang paling dia sayang. Kita kalau ada anak seorang, tuan-tuan, Allahu Akbar, betul tak, tuan-tuan? Seorang, itulah anak kita. Kemudian lelaki pula, Allahu Akbar, paling kita sayang. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata besok akhir zaman umat aku akan ada satu penyakit dia panggil wahan. Wahan ini apa? Sahabat bertanya, apa wahan ya Rasulullah? Satu, umat aku akan takut mati, kata Nabi SAW. Yang kedua, umat aku akan cinta kepada dunia. Tuan-tuan, pada Nabi Allah Ibrahim, Allah uji dengan benda yang paling dia sayang, isteri dengan anak. Akhir zaman ini Allah uji kita dengan perkara yang kita sayang, iaitu harta kita. Boleh tak kau bagi aku dalam setahun dua kali? Sekali wajib, kali yang kedua sunat muakkad. Mana yang wajib? Allah tidak pernah zalim kita, tuan-tuan. Yang wajib Allah minta sikit daripada kita, iaitu zakat fitrah. Tak sampai pun RM10. Dalam setahun aku minta kan kau RM10. Boleh tak kau bagi aku? Zaman ini berapa ramai orang yang tak keluarkan zakat fitrah dengan bermacam-macam alasan. Ini apa yang kita maklumat yang kita dapat, tuan-tuan. Sehingga zakat fitrah pun orang tak nak keluarkan. Yang kedua, Allah minta kepada kita yang sunat muakkad. Ada masjid yang buat 600.5. Ada masjid yang buat 700 dan sebagainya. Dalam setahun aku minta engkau RM700. RM700 boleh tak kau bagi aku? Walhal aku bukan bagi engkau RM700. Aku bagi kau setahun lebih daripada itu. Boleh tak kau bagikan pengorbanan ini kepada aku, kata Allah. Sebab Allah nyatakan dalam satu sajadah, ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Nak sebut macam ni,
yang jadikan kau ni aku, kata Allah. Engkau ni aku dah tiupkan roh. Kalau aku tak bagi kau pendengaran, aku tak bagi kau penglihatan, satu benda pun kau tak boleh pakai, tak guna kan. Lalu dengan rahmat aku, summa ja'ala naslahu, Allah akan sebut min sulalati min ma'in summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, aku bagi kau pendengaran, aku bagi kau penglihatan. Tapi Allah kata apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur dengan aku, kata Allah. Tuan-tuan, empat perkara ni Allah tanya kita dah cukup, tak payah tanya benda lain, kita takkan boleh jawab. Yang Nabi sebut dalam hadis dia, apa dia? Allah akan tanya, masa muda dulu apa kita buat? Kedua, Allah tanya, masa kita sihat apa kita buat? Ketiga, Allah akan tanya, aku kurniakan umur kepada engkau 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, apa engkau buat? Keempat, harta, setiap harta yang aku bagi kepada engkau, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, engkau buat apa, kata Allah? Empat perkara ni saja, jika Allah tanya kepada kita, bukan jika, akan ditanya oleh Allah kepada kita, kita tak boleh keluar daripada neraka Allah. Empat perkara ni cukup, tuan-tuan. Allah akan tanya kepada kita, menyebabkan kita tak boleh keluar daripada neraka Allah. Masa muda dulu apa kita buat, masya Allah. So, alhamdulillah, saya lepas pencin, saya dapat datang masjid. Sebelum pencin, saya tak dapat, tuan-tuan, daripada umur 15 tahun sampai 55. Tengok ya, saya bagi supaya tuan-tuan boleh kira. Sekarang umur kita 60 ataupun 65. Dari umur 55 ke 65, kita baru ada 10 tahun, tuan-tuan. Baik, kita kira lagi umur kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Sirus Salikin. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Satu hari 24 jam bagi 3, 888. 8 jam kamu gunakan untuk kerja. Memang betul, kerja 8 jam. 8 jam lagi kamu guna untuk tidur. Betul, kita tidur 8 jam. Khutbah tidur, mengaji tidur, dalam kereta tidur, kat rumah tidur, semua tidur. Kadang-kadang lebih 8 jam. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ibadat 8 jam. Baik tuan-tuan, kita kira ada tak kita ibadat 8 jam? Ustaz, saya kerja dulu dikira ibadat, betul tak? Kita kerja dulu cukup 8 jam satu hari, ataupun 6 jam kita balik rumah. Masa kita kerja dulu betul tak? Kita tak tipu MC, tak sakit beli MC. Masa kita kerja dulu betul tak? Kita claim allowance yang sepatutnya. Masa kita kerja dulu, kita tak tipu OT. Kalau benda ni kita buat, ini bukan ibadat. Ini bukan ibadat. Ibadat satu pekerjaan yang sepakat dengan syarak. Tapi kalau ada tipu OT, tipu claim, tipu claim mileage, tipu MC, ini tak dinamakan ibadat. Kita yang cakap ibadat, tapi pada Allah tidak dikira ibadat. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam ni? Kita boleh tipu orang, tapi kita takkan boleh tipu Allah. Kita boleh tipu orang, tuan-tuan, tapi kita takkan boleh tipu Allah. Kenapa? Kanan kita kiraman, kiri kita katibin. Kita takkan boleh tipu Allah. Banyak masjid baca Yasin malam Jumaat, tapi ayat ni tak menjadikan satu ketakutan kepada dia. Dia sekadar baca tapi dia tidak tadabbur Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Masa kamu hidup, kamu boleh bagi alasan banyak. Kenapa tak boleh datang masjid? Kenapa tak boleh bangun malam? Kenapa tak boleh ibadat? Kenapa tak boleh baca Quran? Kamu bagi alasan. Di akhirat, nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulut kamu. Kamu tidak akan ada peluang langsung untuk berkata sepatah pun, kata Allah. Yang paling kita takut,
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bercakap daripada akil balik apa yang kita buat, mengadu terus dengan Allah sehingga umur kita mati. Ya Allah, tangan aku buat ini, tangan aku tulis ini, tangan aku ini, ya Allah. Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai umur kita mati. Kalau kita mati umur 70, berhenti setakat umur 70. Kaki kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku berjalan tempat ini, orang lain semua tak tahu, ya Allah, tapi aku mengadu dengan mulut tak boleh membantah sepatah pun kata Allah. Mata akan mengadu dengan Allah, bercakap dengan Allah, telinga akan mengadu dengan Allah, seluruh anggota kita yang 7 sab'atul aghdha akan mengadu dengan Allah satu 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 satu. Kita nak lari mana tuan-tuan? Kita tak boleh lari. Sebab perjalanan kita, perjalanan nak balik kepada Allah. Ini masa depan kita. Apa masa depan kita? Masa depan kita menghadap Allah. Tapi ini yang orang lupa tuan-tuan. Dan Allah telah sebut dalam Quran. Mana dia? Saya ambil surah Sajadah juga. Fadhukku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Kamu rasakan azab aku sebab kamu lupa hari pertemuan ini. Tapi cuma kita nakkan keampunan dosa minggu ni, minggu depan, minggu lepas. Apa yang Allah didik kita dalam surah Sajadah cukup-cukup dapat menginsafkan orang yang tadabbur surah Sajadah. Cukup tuan-tuan. Mana dia? Tuan-tuan tengok ayat sujud. Saya rasa tak habis ni sebab dah aku 9. Dia banyak lagi. Tak habis lagi. Tuan-tuan tengok ayat sujud. Tuan-tuan, kalaulah sekadar ayat sujud, ayat sujud tuan-tuan, Nabi tak payah suruh baca As-Sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Ayat surah yang paling pendek untuk sujud, Iqra. Sampai ayat terakhir, wasjud waqtarib, sujud. Pasal apa sampai dekat 30 ayat tuan-tuan? Dalam surah Sajadah, kalau tuan-tuan kaji, hebat surah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahawasanya orang yang beriman dengan ayat kami, yu'minu bi ayatina alladhi, apa dia? Quran. Orang yang yakin dengan Quran, dengar Quran tuan-tuan, Masya Allah, mereka buat apa? Iza dhukiru, dibagi peringatan dengan Al-Quran. Kharu, dalam tafsir Jalalain disebut mereka ini bersegera, kharu ini bersegera sujadan taat dengan Allah. Allah ceritakan hal neraka, hal syurga. Kita jadi takut dengan Allah tuan-tuan, Masya Allah. Kita ni kalau Allah tanya satu persatu tuan-tuan, habis kita. Kalau dikira ibadat 8 jam tadi tuan-tuan, kalau kita kira umur 60, mana 20 tahun tidur, 20 tahun kerja, 20 tahun ibadat. Kalau ada 8 jam. Tapi kalau tak ada 8 jam tuan-tuan, kita cuma ibadat satu hari 4 jam, itu kalau ada. Semayang, Masya Allah, kita ambil lah semua, kita ambil 4 jam lah tuan-tuan, satu hari satu malam. Kalau umur kita 60, kita baru ada baik 10 tahun. 50 tahun kita buang. Buang dengan tidur. Ustaz, tidur ibadat seumpama yang dibacakan oleh imam kita tadi ba'dal maghrib. Nabi tidur baca Al-Ikhlas, Al-Khalaqan Nas. Kita tanya, aku baca tak setiap malam? Masalah dia, kita tahu. Tapi siapa yang Allah kurniakan atas dia? Ini pilihan Allah. Pilihan Allah, tuan-tuan. Bukan semua benda yang kita tahu, kita boleh buat. Contohnya, semayang malam. Kita tahu semayang malam bagus. Kenapa dekat Mekah kita boleh buat semayang malam? Kenapa dekat Madinah kita boleh buat semayang malam? Balik daripada Umrah, kenapa kita tak boleh buat? Allah dah sebut dalam Quran,
dalam suatu sajadah. Apa dia? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an amimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bangun malam ini. Kemudian Allah sebut pada ayat seterusnya, fala ta'lamu nafsun ukhfiya lahum ma qurrati a'yun. Tak ada siapa tahu, kata Allah, perkara yang kami sembunyikan. Min qurrati a'yun. Allah sembunyikan akan kehebatan orang yang malam-malam munajat dengan Allah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Minta dengan Allah dalam perasaan takut dan tamak. Tuan-tuan, hidup ni senang. Tak ada duit, kita boleh minta dengan orang. Dekat sana tuan-tuan, dekat yaumul akhirah, kalau kita tak cukup amal, kita nak minta dengan siapa? Dalam satu hari, kita gunakan mulut kita sembang selain daripada Allah berapa jam? Dalam satu hari, kita gunakan lisan kita, kita sebut nama Allah berapa jam? Allah tahu tuan-tuan, dan kita tidak boleh membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim pada kita. Baik, saat kita nak meninggal dunia, kita selalu kita dengar dekat kita sunat ditalkinkan pada telinga orang yang sakaratul maut, la ilaha illallah. Tapi ketika itu kita mampu sebut Allah. Selesai tak tuan-tuan? Selesai. Kalau kau tak boleh baca la ilaha illallah, kau mampu ingat nama aku yang satu saja, Allah, engkau habis. Aku terima engkau sebagai hamba. Tapi kalau masa engkau nak balik jumpa aku, nama aku pun kau tak ingat, nama aku pun kau tak boleh sebut, boleh tak kau jawab persoalan kau, buat Allah Rabbi? Boleh tak engkau ni mengaku bahawa engkau ni hamba aku? Sebab masa dalam hidup engkau, kau tak jadi hamba aku. Kau jadi hamba duit, kau jadi hamba kemuliaan, kau jadi hamba kemegahan. Itu yang kau cari, kata Allah. Allah sebut dalam At-Takatsur, Alhaakum At-Takatsur. Silakalah orang sibuk dengan cari kemuliaan itu, cari kemegahan, cari harta benda, sampai dia lupa Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah tubuhnya dibawa ke liang lahat. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka kata Allah, kau buat ibadat dengan aku, kata Allah, sampai datang saat yakin. Mana saat yakin? Maka tak ulama disebut ialah sakaratul maut ataupun al-maut. Kenapa sakaratul maut itu ditafsirkan oleh ulama al-yakin? Baik tuan-tuan, kita kalau tengok orang mati, perasan tak perut dia berombak? Kita kata roh dah dekat perut. Naik dekat dada tuan-tuan, kita kata roh dah sampai dada. Bila sampai sini, apa kata Nabi SAW, pintu taubat itu akan ditutup dua tempat. Satu, bila matahari terbit sebelah barat. Yang kedua, bila nyawa melalui gharah. Nabi juga, rahmat aku luas, aku tak tutup lagi pintu taubat sebelum nyawa kau sampai sini. Pada ketika roh engkau melalui di antara dua mata ini, apa kata Nabi SAW, tatkala itu kita digambarkan oleh Allah SWT tempat kita sama ada neraka Allah, jannah Allah ataupun neraka Allah. Jadi kalau kita tengok, kita tengok, kita hadap orang yang indah sakaratul maut, dia akan sekejap, berapa second dia akan pandang atas. Perhati tengok, ketika itu dia telah melihat tempatnya sama ada di jannah Allah ataupun di syurga Allah. Di situ dia tahu dia bahagia atau celaka. Yang inilah tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum saya berhenti, apa saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dan sebenarnya di banyak tempat saya telah kongsikan perkara ini, dan perkara-perkara ini yang ditinggal oleh masyarakat sekarang. Dan zaman inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa dia? Sampai satu zaman Nabi kata, zaman ini dipanggil zaman fitnah.
Dan kamu akan jumpa zaman ini masyarakat pada ketika itu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang mengkaji fiqh li ghairi din, dia kata, bukan kerana agama, nak tunjuk siapa pandai, nak tunjuk siapa hebat. Allah tak pandang kita hebat dalam dunia, tuan-tuan. Macam Nabi Allah Ibrahim, dia Nabi Allah Ibrahim hebat pada si Allah, bukan hebat pada si manusia. Sampai sekarang kita ingat Nabi Ibrahim, tiap-tiap tahun cerita Nabi Ibrahim kita ingat, setiap detik orang ingat Nabi Ibrahim. Mana tuan-tuan? Magamul Ibrahim Hijr Ismail. Setiap detik orang akan ingat Nabi Allah Ibrahim. Orang akan ingat akan perjalanan Siti Hajar Sa'i. Orang akan ingat Ma'u Zamzam. Nampak tuan-tuan? Sampai apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakahnya Makkah ini bidu'ai Ibrahim. Wa barakatul Madinah bidu'ai. Barakah Madinah itu dengan doa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim minta doa. Ya Allah, berkatkan Makkah ini dengan buah-buahan, dengan daging-daging, dengan makanan, tuan-tuan. Makkah ni tuan-tuan, apa tuan-tuan tak boleh dapat, semua tuan-tuan boleh dapat. Dulu masa saya duduk Makkah, tuan-tuan, saya ingat nak cari ikan pekasam. Tak ada. Ada tuan-tuan ikan pekasam kat Makkah, tapi mahal lah. Mahal ikan pekasam tuan-tuan. Sini RM5, kat sana RM30. Ada ikan pekasam. Durian pun ada tuan-tuan. Rambutan pun ada. Masya Allah. Rupanya doa Nabi Allah Ibrahim AS. Ini Makkah, Madinah. Baik. Kenapa saya nak sebut perkara ni? Zaman fitnah. Kemudian apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang tuntut ilmu li ghairil amal, sekadar hobi tuan-tuan. Sekarang orang mengaji bukan kerana nak amal, nak isi masa lapang. Tak lama lagi kita akan sambut hijrah. Hadis hijrah ini tuan-tuan, kalau dikaji, Allah ya Karim. Aman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajara ilaih. Kalau dikaji ni tuan-tuan, sungguh hebat hadis hijrah ni. Hebat apa yang Nabi nak bagi tahu kita. Dan yang ketiga, wal tumisati dunya li ghairi din li ghairi al akhirah, kata Sayyidina Ali. Orang cari dunia sekarang bukan kepentingan akhirat. Semua orang nak bangga siapa lebih hebat, siapa lebih kaya, siapa lebih banyak duit, siapa lebih banyak tanah. Tuan-tuan, tanah kalau 15-20 ekar pun tak pakai, kalau mati tumpang tanah orang buat apa tuan-tuan? Dalam dunia kita pertahankan tanah kita yang 30 ekar, tapi masa mati kita minta izin nak tumpang tanah orang. Hebat apa tuan-tuan sebenarnya? Betul, ulama kata bodohnya orang yang mensibukkan diri pada perkara yang dia nak tinggal, tetapi dia tak mensibukkan dirinya pada perkara yang dia nak bawa balik. Apa yang saya nak tinggalkan tuan-tuan pada malam ni, pada bulan ni dan pada kali ni? Yang pertama, Nabi tuan-tuan, kita untung sebab kita duduk pada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang lemah, dan Nabi kata umat aku akhir zaman umurnya pendek-pendek belaka. Dan benda inilah yang menjadi kenyataan sekarang. Kebanyakan sahabat kita mati tak sampai umur 60. Generasi lama ni, orang-orang tua yang tinggal, ini semua generasi dulu. Saki baki generasi dulu. Sekarang yang meninggal tuan-tuan semua 45, 60, tak sampai 70. Tuan-tuan sampai 70 sekarang, alhamdulillah. Bila tuan-tuan tak ada, besok tidak ada lagi generasi tua. Dan satu perkara yang jadi fikiran saya, banyak tuan-tuan kalau saya nak kongsikan, Masya Allah, apa saya nak tinggalkan tuan-tuan? Nabi sebut, siapa yang sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, menyamai dengan ia salat pada malam Lailatul Qadar. Satu. Kedua, dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Kena tanya diri kita, kita betul tak berkorban kerana Allah, ataupun masalah-masalah korban yang berlaku setiap tahun masih berlaku pada tahun ini?
Apa dia? Berebutkan daging, bergaduh pasal daging korban, sorok daging bawah meja, kronisme. Tuan-tuan, sebab itu saya kata, kalau Dajjal datang pada waktu ini, kita semua tewas. Sebab kita kalah dengan sekilo daging. Boleh tak kita lawan fitnah Dajjal? Dajjal bukan bawa daging, tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ini ketuk saja bumi, terkeluar ketulan-ketulan emas. Dia bukan tawarkan daging sekilo. Kita sampai sekarang tak selesai di mana-mana masjid, mana-mana surau masalah persengketaan ketiga korban. Saya bercakap ini, tuan-tuan, dengan pengalaman mengajar saya. Saya baru lagi mengajar, tuan-tuan. Bermula 1989. Saya mengajar di masjid yang pertama sekali, Masjid Jalan Kelang Lama, Kampung Pasir. Sekarang masjid itu dah tak ada. Kitab yang pertama saya buka iaitu kitab Tauhid Bidayatul Hidayah. Daripada tahun 1989 sampai sekarang, masalah yang sama. Berlaku saja korban, akan berlaku je masalah. Ni daging tak cukup, orang ni sorok, orang ni bawa, orang ni ambil lebih, kronisme dan sebagainya. Apa sebenarnya natijah korban pada kita? Kalau golongan-golongan ini yang berkorban, apakah dia dapat keampunan satu lai bulu daripada anggota korban satu dosa? Boleh tak anggota, boleh tak binatang korban ini menjadi pemberat mizan di yaumul akhirah? Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar cerita Habil dan Qabil? Kenapa di antara dua ini diterima, di antara satu diterima, satu tak terima? Jawapan dia senang saja. Ikhlas. Korban di antara dua anak Nabi Adam ini, satu tidak ikhlas, terbakar, maka tidak diterima Allah. Dan satu lagi diterima Allah, lalu digantikan dengan leher Nabi Allah Ismail AS, kibas yang diterima oleh Allah dulu. Nampak tak? Jadi yang tahu kita ikhlas tak ikhlas, kita kata Allah. Tapi Nabi sebut az-zahiru yadullu ala al-batin. Perbuatan zahir kita menunjuk akan keikhlasan di dalam jiwa kita. Tuan-tuan, apa yang saya nak tinggalkan tuan-tuan? Salah satu perkara yang saya nak tinggalkan tuan-tuan, biar kita hidup baik dan mati baik. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari seorang sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembilan suku dah tuan-tuan. Saya kalau jam jalan cepat saya risau. Sebab saya tak nak ada jemaah yang mati dalam mengaji. Tahu-tahu kan tumbanglah. Tapi tengok konsert tak mati dia. Insya-Allah. Satu hari sahabat salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini sebelum daripada takbiratul ihram dia membaca satu doa. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Saya ulang tuan-tuan. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang membaca doa demikian? Maka sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya. Jika benarlah kamu yang membacanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan mati dalam keadaan syahid, dan kuda kamu juga akan terkorban di dalam perang fisabilillah. Maka tuan-tuan, tidak beberapa lama berlakunya peperangan, dan sahabat itu dikurniakan oleh Allah syuhada. Maka tuan-tuan, rahmat Allah ni luas kaedah, walaupun amal kita tak banyak. Kita amal tak banyak, bangun malam tak banyak. Kita bangun tuan-tuan tapi kencing malam, khususnya orang kencing manis. Lepas itu tidur balik. Bukan maluk, bukan bangun semayang, bangun semayang tak. Dia bangun tapi dia tak semayang. Rahmat Allah luas, luas sangat. Dengan setiap kali sebelum dari takbiratul ihram, Nabi minta kita baca benda yang sama. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika salihin. Orang yang mati dalam keadaan syahid, maka husnul khatimah. Tuan-tuan, dengar senang, tapi siapakah yang dipilih oleh Allah untuk beramal dengannya? Akhir,
Tak berapa lama kita akan bertemu dengan Hari Raya Aidil Adha. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang menghidupkan malam Hari Raya, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tinggalkan satu amalan, hadis daripada Anas bin Malik, riwayat daripada Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Apa dia? Siapa yang membaca dua wirid ini, dua zikir ini pada malam Hari Raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, nescaya besok apabila dia mati, Allah kurniakan kepada dia 12,000 nur di dalam kubur dia. Zikir ni tuan-tuan tahu senang ni tuan-tuan. Saya akan baca satu zikir 3 kali, lepas ni saya tutup. Sebab saya tengok tuan-tuan dalam keadaan yang begitu sedih. Kenapa ustaz tak berhenti lagi? Dua zikir ni saya baca. Tuan-tuan, tuan-tuan maklum zikir ni masyhur. Pertama tahlil. Tahlil dia iaitu tahlil lepas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam raya tuan-tuan macam 400 kali. 400 tak banyak tuan-tuan. 20 minit habis. Kalau tuan-tuan nak kubur tuan-tuan terang. Tapi kalau tuan-tuan tak nak kubur tuan-tuan terang, tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan boleh harap anak tuan-tuan baca untuk tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok anak-anak kita, mereka tak boleh bantu kita ketika kita di alam barzakh. Kedua, tasbih kata Nabi. Tasbih ni pendek. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. 300 kali kata Nabi. Tuan-tuan, kita ni untung benda cukup senang. Tetapi besok bila kita balik dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang kubur kita terang, dalam keadaan kita masya-Allah hebat. Kalau kita gelap dalam dunia kita susah hati, apalagi gelap besok di alam al-ghaib. Ketika kita di dalam kubur masya-Allah. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf dengan seluruh jamaah ya, sebab sampai 9.20 yang terakhir. Saya minta doa daripada tuan-tuan semua ya, untuk diri saya dan madrasah saya, iaitu mungkin tuan-tuan yang di kapal ni mengenali almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah yang dulu masyhur pada tahun 80-an dengan keset ubat hati dia, adab berjiran, adab ke pasar dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni saya meneruskan sekolah daripada madrasah yang almarhum tinggalkan dan juga madrasah saya sendiri. Saya nak minta doa tuan-tuan, minta doa supaya Allah istiqamahkan saya buat kerja ni, kerja yang saya buat sekarang sebab kerja saya susah. Kenapa ustaz kata susah? Saya tak buat macam orang lain. Sekolah lain ada yuran bulanan setiap bulan, seorang pelajar 200, 300 sekolah saya tidak wajibkan apa-apa bayaran, makan, minum, api, air dan sebagainya. Tapi kami ada guru, kami ada tukang masak, semua ada ustaz buat apa ustaz? Saya tak ada buat apa-apa. Saya cuma harap doa daripada seluruh umat Islam, mudah-mudahan jika kami duduk pada tempat yang betul, tempat yang Allah redha, istiqamahkan kerja kami, kami boleh tolong semua orang dalam berbuat kebaikan. Sekolah saya tak bagus. Sebab itu siapa yang kadang-kadang telefon saya, ustaz boleh saya hantar anak ke sekolah ustaz? Jangan. Cari sekolah yang lebih baik. Sudah tak ada pilihan terakhir bersekolah kami. Jadi kenapa orang tanya saya, kenapa ustaz buat macam tu? Satu,
wasiat daripada syekh kami. Masa saya dulu, saya ni kiranya orang yang kena halau daripada sekolah. Jadi satu hari guru saya panggil saya, dia kata, "Ahmad, ta'ali." Isma', dia kata, "Irja' ila al-Malizi." Balik, dia kata. Saya kata, "Kenapa balik?" "Saya salah ke tuan? Syekh saya salah ke?" Dia kata, "Tak. Kau tak ada salah langsung dengan aku. Tapi kau balik, kau tolong bawa amanah aku." Apa dia? Iftah madrasah. Buka sekolah. Aku nak tengok kau buka sekolah. Lepas tu, Masya Allah, setiap kali saya jumpa dia, akan tanya, "Sekolah kamu macam mana? Pelajar kamu macam mana?" dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sekolah yang diamanahkan untuk saya buka, daripada awal saya balik, yang disuruh oleh syekh saya dulu, sekarang dah usia dia 22 tahun. Dan sistem yang saya buat yang sama. Saya tak ambil apa-apa. Sebab dia pesan dengan saya tentang akan hadis hijrah itu sendiri. Kamu kena ingat hadis ini. "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha." Kamu akan dapat itu. Tapi kamu tak akan dapat kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya buat, supaya besok saya dalam kubur, saya boleh tidur senyap. Saya tak nak saya kena kacau dalam kubur. Ini ya, kita semayang malam tak kuat, kita ibadat tak kuat, kita boleh buat kerja apa yang telah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tafadhal mashkurah. Terus je buat. Alhamdulillah, tuan-tuan, itu antara kenapa saya tak ambil benda ni. Orang duk paksa saya, "Ustaz, buat yuran Ustaz 100 menjadilah. Sekarang dah mahal." Orang dengar bila PI saya sebulan, orang takut. Saya punya bila PI sebulan, tuan-tuan, 9,000 ke atas. Dua madrasah. Orang dengar orang takut, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, sekolah kami yang awal ini pun dah tegak 37 tahun. Sekolah saya sendiri pun dah 22 tahun. Alhamdulillah. Satu je. Kalau kita tak pernah tinggalkan Allah, nescaya Allah tidak akan tinggalkan kita sekali-sekali. Tidak akan sekali-kali dia akan tinggalkan kita. Sebab itu Rasulullah berpesan, jangan kamu ingat Allah ketika kamu senang, ketika kamu susah, tetapi kamu lupa Allah pada ketika kamu senang. Jadi setiap masa senang, susah, sihat, kita akan ingat Allah, pasti Allah tidak akan tinggalkan kita. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ke hadrahmu pada malam ini, ya arhamar rahimin. Kami mohon rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lamakah umur kami untuk kami menghadap ke hadrahmu ya Zal Jalali wal Ikram. Tetapi jadikanlah saki-baki umur kami, kami dapat berbuat kebaikan, kami dapat buat ketaatan ya Allah. Jangan kau jadikan saki-baki umur kami seperti mana kehidupan kami yang silam, dalam keadaan lara, dalam keadaan kami tidak boleh beribadah dan taat untuk kumpul balik kepada engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon ke hadrahmu, kuniakan atas kami khusnul khatimah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, rahmatkan kami ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, radakan kami ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, rezekikan atas kami syafaat sirina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami sakaratul maut ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan sekalian hadirin dan hadirat, jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, maka kau berikan keafiatan, kesihatan atas kami agar kami dapat bertakwa kepada engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang mempunyai masalah, kau selesaikan masalah kami ya Allah, kerana masalah itu atas kurnia daripada engkau juga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang dalam keadaan kesempitan hidupnya ya Allah, maka kau luaskanlah hidupnya ya Zal Jalali wal Ikram. Barakahkan kehidupan kami dan mereka juga ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, pada malam ini kau telah kumpulkan kami di dalam masjidmu, di dalam rumahmu, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masajidun fil ardi buyutullah." Masjid ini dalam dunia ini, dalam muka bumi ini adalah rumah
rumah-rumahmu ya Zal Jalali wal Ikram. Kau telah kumpulkan kami dalam rumahmu ya Allah. Maka kami berharap, kami berhajat dengan satu hajat ini ya Zal Jalali wal Ikram. Besok di yaumul akhirah, kau kumpulkan kami semua hadirin wal hadirat ini ya Allah dalam satu jannah yang sama ya Zal Jalali wal Ikram, dalam syurga engkau ya Zal Jalali wal Ikram, seperti mana kau telah kumpulkan kami pada malam ini ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu alaihi sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.